Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa ridwan. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Okey. Okey, Celi, sebenarnya saya sedang touch up. Okey, saya sedang touch up untuk program kelas-kelas yang saya akan buat pada hari Sabtu ni, insya-Allah, iaitu kelas berpantang DIY. Macam mana kita nak berpantang sendiri? Okey. So istilah berpantang sendiri ni sebenarnya bukan bermakna hanya ibu dan baby sahaja. Okey. Istilah berpantang sendiri ni bermaksud ibu berpantang dengan bantuan dengan bantuan suami. Macam mana cara dia? Kan, sebab dalam keadaan PKP sekarang ni, confinement lady tak boleh nak datang, kan? Mak ayah yang mungkin jauh, kalau yang mungkin dekat-dekat tu, mungkin mak ayah yang akan bantu, kan? Kadang-kadang mak ayah nak bantu pun, mungkin mak ayah pun dah tak cukup kuat untuk membantu penjagaan ibu yang sedang dalam pantang, kan? Jadi soalnya sekarang ni, bagaimana caranya untuk penjagaan penjagaan selepas berpantang itu yang sebenarnya. Dan kadang-kadang yang saya nampak berpantang secara tradisional ni memang sangat-sangat bagus jika kita tahu kenapa perlu kita ikut. Apakah rahsia di sebaliknya? Sebab saya sendiri sebenarnya sangat-sangat suka menyelidik, suka mencari jawapan kepada apa yang kaedah tradisional yang cara tradisional dalam berpantang tu, apakah rahsia di sebaliknya. Sebab saya yakin ilmu Allah tu sangat luas, dan ilmu yang ibu bapa kita terapkan sehingga ke hari ini bukanlah ilmu yang mengarut. Mesti ada sesuatu yang ingin disampaikan yang kita tak dapat. Apakah di sebalik rasa yang dia orang suruh tu. Okey. Jadi ada few lah insya-Allah pada yang saya sudah dapat jawapan-jawapan daripada kaedah berpantang tradisional tu, mengapa kita perlu ikut. Saya akan kongsikan sewaktu kelas berpantang DIY nanti. Okey. Dan sebenarnya kelas ni juga bukanlah semata-mata untuk ibu yang bakal berpantang sahaja. Tak, okey. Termasuk jugalah mungkin kepada mereka yang bakal mendapat cucu. Kan, kadang-kadang ada juga ibu bapa yang bakal menerima cucu. Kan, tapi tak dibiasakan dengan cara berpantang yang betul. Jadi kita nak jaga mungkin nantu kita, mungkin kita nak jaga anak kita dalam pantang, kan, untuk dapatkan jawapan-jawapan tertentu, kan, bolehlah hadir. Sebab kelas yang saya buat ni percuma sahaja, insyaAllah, pada 12 hari bulan, esok hari, pukul 2 petang, saya buat secara percuma je, infak ilmu sebenarnya PKP 3.0 ini. Saya buat secara percuma sahaja. Saya nak kongsikan ilmu ini sebab pada saya ilmu berpantang ni sangat unik dan perlu dipelajari. Sebab apa? Sebab ilmu berpantang ni kita perlukan pendedahan. Kita perlukan jawapan di atas setiap persoalan dia. Sebab penjagaan tu kalau kita secara logik ataupun secara luarannya mungkin kita nampak hanyalah untuk pemulihan fizikal. Pemulihan fizikal selepas berpantang ni kita nampak kepada pemulihan fizikal. Okey, tapi sebenarnya berpantang ni bukan sahaja untuk pemulihan fizikal. Lebih daripada itu sebenarnya. Berpantang secara tradisional ni dia lebih kepada pemulihan fizikal. Yang pertama, itu adalah fasa yang pertama. Fasa yang kedua, pemulihan dalaman. Pemulihan dalaman. Dan yang ketiga adalah pemulihan energi. Tiga langkah.
Kalau siapa pernah dengar kan, kita ada berpantang 44 hari, kita ada berpantang 60 hari dan kita ada berpantang selama 100 hari. Ada sebab-sebab dia. Kenapa kita kena pantang 40 hari tu, pantang apa? Pantang 60 hari tu pantang apa? Dan pantang 100 hari tu pantang apa? Bukan pantang tengok. Ini adalah pantang-pantang yang kita kena tahu supaya kita tahu kat mana yang kita nak kena jaga dan kat mana yang kita kena ikut. Jadi jika pemulihan itu tidak berlaku dengan secukupnya atau pemulihan itu tidak berlaku dengan sempurna, itu yang menyebabkan okey dalam tempoh setahun, antara 100 hari ke setahun, ibu-ibu yang selepas bersalin ni berada di dalam keadaan yang lemah, kadang-kadang berada dalam keadaan yang keletihan dan tidak mampu untuk menjaga sepenuhnya anak-anak. Muka pucat kan. Sebenarnya kalau kita jaga pantang dengan keadaan yang sangat baik, dalam tempoh 40 hari ke 60 hari tu wajah ibu sangat berseri. Wajah ibu memang sangat berseri selepas habis berpantang tu. Kan, sebab apa? Bila selepas bersalin, segala dosa-dosa ibu sudah gugur. Jadi ibu buat dalam keadaan sangat bersih. Jadi bila pemulihan fizikal dalaman kan dapat dilakukan dengan baik, sebab itulah ibu akan nampak berseri-seri selepas bersalin. Ada rahsia-rahsia di sebaliknya. Jadi sebab tu ilmu yang berpantang ni pada saya dia memang sangat unik, dan saya sendiri masih lagi belajar dan masih lagi mencari beberapa jawapan, kan, beberapa jawapan di sebalik rahsia berpantang secara tradisional ni. Kita tengok berpantang secara moden tak salah. Okey, berpantang secara moden tak salah. Sebab berpantang secara moden ni menekankan banyak kepada pemulihan fizikal dan sedikit pemulihan dalaman. Tapi pemulihan secara berpantang secara tradisional ni dia pemulihan fizikal, dalaman dan juga tenaga. Pemulihan tenaga ni yang ramai orang tak tekankan, yang tak nampak dan tak nampak apakah efek di sebalik dia. Kan, kalau kita nampak kan, macam sebab kalau dekat Malaysia ni dia ada tiga jenis perubatan tradisional. Okey, perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional India dan perubatan tradisional Cina. Kan, untuk perubatan tradisional India dan Chinese saya kurang arif dekat bahagian situ. Kan, tapi kalau kita tengok kepada perubatan Cina, dia banyak menggunakan energy healing. Dia menggunakan energy untuk proses rawatan, untuk proses rawatan. Contohnya macam akupuncture. Akupuncture actually dia bolehkan energy flow, kan, pada mereka bila energy tersumbat, kan, menyebabkan badan sakit-sakit. Jadi melalui kaedah akupuncture dia mengembalikan flow energy pada badan. Panggil qi kan, qi. Qi dalam tu. Okey. Tapi kalau untuk urutan perubatan Melayu pula, perubatan Melayu pula dipanggil bila kita urut kan, ada biji sana biji sini, kita panggil angin. Kan, jadi bila ada angin, perjalanan darah tu akan terganggu. So bila badan, perjalanan darah terganggu, itulah yang menyebabkan badan sakit-sakit. Nutrien tak sampai ke a few parts kan, ada part-part tertentu kita punya nutrien tak sampai, sebab darah tu yang akan membawa segala nutrien ke tempat-tempat yang halus, tempat yang tak halus kan. Jadi bila perjalanan darah tu berjalan dengan baik, barulah badan kita akan fit, stamina kita akan bagus. Jadi sebab itulah urutan Melayu membantu untuk memperbaiki perjalanan darah, kemudian memperbaiki juga laluan tenaga dalam badan. Okey. Alright, apa khabar Kak Asma? So kita live tengah hari ni eh. Okey. Jadi sementara saya yalah tengah siapkan touch up yang terakhir untuk
modul yang saya akan kongsikan pada hari Sabtu ni. Sempat, masih sempat lagi siapa yang nak daftar, percuma je kita tambah ilmu. Kita sama-sama tambah ilmu kan. Jadi mungkin ilmu ni yang kita boleh kongsikan kepada anak ke, kepada menantu ke, mungkin kepada cucu. Allahuakbar kan. Jadi bila saya menyiapkan modul ni, banyaklah juga saya bertanya dengan a few cikgu-cikgu saya kan, di sebalik berpantang secara tradisional kan. Banyak sebenarnya manfaat yang kita boleh dapat jika kita mengikut kepada perubatan teknik penjagaan berpantang secara tradisional. Jadi dekat sini yang saya katakan sebagai saya menggabungkan antara tradisional dengan moden supaya penjagaan itu menjadi lebih baik lagi. Sebab kefahaman tu yang perlu, kefahaman tu yang penting, baru kita nak ikut. Sebab kadang-kadang orang satu dia tak tahu kan. Kemudian bila dah tahu, dia nak tahu pula sebab kan, kenapa tak boleh macam ni pula kan. Macam saya bila disuruh buat sesuatu, selagi saya tidak menolak kan, saya ambil kemudian saya simpan, dan saya mencari jawapan. Itu cara saya belajar. Bila dengar sesuatu tu, bila macam saya rasa macam jadi saya tak menolak. Saya akan simpan dan mencari jawapan. Itu cara saya belajar. Dan alhamdulillah disebabkan oleh nenek saya masih hidup, jadi sepanjang saya berpantang 5 orang anak, saya banyak belajar daripada ibu saya sendiri, daripada nenek saya sendiri, kalau berdepan tu lagilah senang. Dia apa yang tak bagi, apa je yang dia tak bagi, saya akan tanya. Bah kenapa tak boleh, bah kenapa macam ni, jadi bah saya sendiri pun dia banyak dah gabungkan antara moden dengan tradisional. Kalau dulu makanan berpantang kan, dia tak bagi macam makan benda, dia kena makan benda kering aje, ikan kering, nasi pun tak boleh nak basah, makan kering-kering semua. Tapi macam sekarang ni nenek saya pun mengakui sebenarnya makanan yang kering-kering tu tak berhasiat. Jadi sebab tu saya suka sebenarnya kalau berpantang dengan nenek saya ni, sebab dia dia tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kemudian masakan dia akan jadi lebih kreatif. Masakan berpantang nenek saya sangat kreatif dan sedap lah. Of course orang tua yang masak kan. Saya memang suka. Saya tahu kan. Jadi macam saya pun tak adalah sempat berpantang yang lama dengan nenek. Dia hanya singgah untuk menziarah sebab selesai berpantang. Jadi yang banyaknya saya bersama mak saya. Mak saya pun samalah. Kalau mak ni jangan cakap pasal kurus. Sebenarnya waktu kita dalam pantang, jangan fokus kepada nak kurus dulu. Ini rahsia nak kurus selepas bersalin. Tapi rahsia nak kurus selepas bersalin, semasa dalam pantang jangan fokus kepada nak kurus. Itu dia punya pantang dia. Tak boleh fokus kepada nak kurus. Tetapi fokus kepada nak sihat. Nak sihatkan badan, nak sihatkan minda, nak sihatkan dalaman dan nak sihatkan tenaga. Okey? Itu perkara yang kena fokuskan dulu. InsyaAllah kalau kesemua ni yang saya sebutkan tadi, tenaga, fizikal, mental kita sihat semasa dalam pantang, insyaAllah nak kurus very easy. Memang senang. Silap-silap jadi kerengga pinggang tu. Betul, memang senang. Itu yang saya buat. Saya waktu dalam pantang pun saya tak ada fokus untuk kurus. Saya fokus untuk sihat. Cara saya makan dalam pantang pun sampaikan suami saya pun kan. Suami saya dia akan kata, banyaknya makan. Saya memang kuat makan waktu dalam pantang. Sebab kita banyak nak guna tenaga, nak menyusukan anak lagi. Kita nak recover balik kita punya energy, nutrien-nutrien yang kita dah habis gunakan sewaktu kita nak bersalin kan.
Banyak tenaga yang kita gunakan dan banyak sangat nutrien-nutrien yang tanpa sedar digunakan semasa kita bersalin. Waktu mengandung lagi sebenarnya, daripada kita awal mengandung lagi sebenarnya proses tu. Jadi semasa berpantang tu adalah proses yang betul-betul untuk proses recovery, fully recovery. Jadi makan jangan sekat-sekat. Nak makan, makan tapi ada cara. Dia ada tata cara dia. Dia ada tertib makan semasa berpantang tu. Yang itu yang kita kena belajar. Ini tu, nak makan, makan. Jangan makan banyak-banyak. Ya Allah, saya kalau dalam pantang ni makan nasi 3 kali sehari. Family saya memang macam tu. Orang lain saya tak pasti. Kalau saya jaga pantang tu, kalau nak makan sikit-sikit tu, saya rasa macam, ya Allah, kenyang ke? Memang saya kuat makan masa pantang. Tapi ada cara dia. Nak bagi supaya perut kita tu tak buncit. Tapi janganlah compare buncit ni, okay, pasalah istilah buncit ni macam anak-anak dara. Tak adalah, sebab yalah, perut tu dia memang akan terjejas sedikit sebanyak, pasti akan berbeza. Kurangnya, tak adalah bila jumpa orang tu orang tegur awak mengandung ke, bila jumpa mengandung ke, tak berapa kali mengandung, tak bersalin-salin. Kita tak nak macam tu. Sekurang-kurangnya kemas kedudukan perut kita tu, kemas dan kedudukan badan kita, postur badan kita tu kemas. Itu yang kita nak jaga. Okay, alright. Jadi untuk anda yang ingin mendengar lagi perkongsian saya berpantang secara DIY dengan bantuan suami, dan saya sangat galak-galakkan untuk yang bakal berpantang, okay, yang bakal bersalin dan pantang tu, saya galakkan hadirlah bersama suami. Sebab keadaan sekarang ni memang betul, kebanyakan bila saya jaga pantang, para suami mungkin tak tahu. Para suami mungkin tak tahu macam mana nak jaga isteri. Jadi bila tak tahu, mungkin dia tak nak ambil tahu. Dan adanya easy way dengan upah kepada confinement lady untuk menjaga. Jadi suami bagi duit and then confinement lady boleh jaga. Tapi inilah masanya sebenarnya untuk kita take charge. Untuk para suami take charge, jagalah isteri semasa dalam pantang. Sekurang-kurangnya anda tahu bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya isteri yang sedang berpantang. Kurang-kurang 2 minggu awal. 2 minggu yang terakhir tu ada kerja-kerja yang dah boleh lakukan. Tapi seminggu yang pertama tu memang isteri berada dalam keadaan kesakitan. Berpantang memang berada kesakitan, walaupun kita tak nampak pun luka dia. Luka dia kat dalam. Jadi belajarlah, tak rugi. Sebab saya sendiri, bila saya dalam pantang, yang kuat yang kuat untuk suruh berpantang tu adalah bapa saya sendirilah. Kalau saya tidur, dia nampak saya macam tidur tak betul je. Kenapa tidur macam tu? Dia dah tegur dah. Alamak, bapak. Kenapa tidur macam tu? Tinggi. Bapak saya yang akan tegur. Bila langgar pantang dia yang suruh makan jamu, makan gamal dia makan jamu. Jadi dia yang sangat menitik beratkan. Jadi sebab tu pada saya, orang yang tak berpantang yang kena tahu ilmu berpantang. Sebab bila orang yang dalam pantang ni, bila dia rasa tak selesa sikit, dia akan rasa macam curi tulang. dia akan curi-curi sebab berada dalam keadaan memang tak selesa. Tapi perlu ikut untuk jangka masa panjang, untuk kesinambungan kesihatan akan datang tu. Yang itu kita sangat takut, sangat takut. Jadi sebab saya banyak buat urutan kesihatan Jadi bila buat urutan kesihatan ni, banyak feedback. Yang punca dia sebenarnya kurangnya penjagaan semasa berpantang tu. Saya pun pernah, saya pernah lalui juga. Saya berpantang nak selepas pantang anak nombor 5. Sebab tu kurang. Pantang sebelum ni memang saya tak hadap sangat kerja rumah. Mata buat buta je tapi masa anak nombor 5 dia lain sikit lah, sebab anak dah ramai jadi tangan saya ni macam ketat. Sebab saya banyak pegang air.
Saya banyak pegang air, basuh pinggan, masak semua kan. Jadi saya memang banyak pegang air, and then kesan dia ialah kadang-kadang dia macam ketat. So alhamdulillah saya tahu cara macam mana nak recover benda tu. Alhamdulillah, much more better. Kan, kalau tak nanti sendi-sendi dekat bahagian urat-urat saraf bahagian sendi tu, dia akan efek sejuk sebab kita banyak pegang air. Kan, jadi sebenarnya bila kita banyak pegang air, kita kena pegang batu tungku supaya dia panas balik dalam tu. Dia bukan sekadar panas, kita boleh pada luar, kulit luar pegang kita rasa panas pada kulit, dia kena meresap sehingga ke dalam. Kena meresap sehingga ke dalam. Dan insyaAllah nanti banyak lagi yang saya akan kongsikan pada kelas berpantang DIY yang akan saya buat pada esok hari jam 2 petang. Jadi boleh lawat kepada saya punya page, Jari Emas Malay Traditional Massage. Kat situ ada borang. Kemudian ataupun boleh PM saya personal untuk mendaftar. Okay? Jadi setakat itu perkongsian saya. InsyaAllah kita nak sama-sama sihat. Dalam keadaan sekarang ni kita kena jaga kita. Kita kena ada ilmu apa yang kita perlu jaga. Kan, insyaAllah semuanya baik-baik belaka. Dan selebihnya kita berserah kepada Allah. Alright, so jazakallahumma khair. Yang baik itu datang pada saya sendiri, dan yang buruk itu, yang baik itu datang kepada Allah, dan yang buruk itu datang kepada diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.